Sebagai rakyat, ingin cara ini adalah sangat melukai hati nurani kami. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, seolah-olah itu dikebiri oleh penguasa dan elit politik yang ada di daerah ini. Lalu dibawa kemana jeritan-jeritan rakyat ini? Padahal kita tahu bahwa gedung yang mega ini, sepatu yang dikenakan oleh Bapak Bupati, itu dibiayai oleh rakyat. Hasil pajak rakyat yang kemudian dikumpulkan oleh negara dan seharusnya dipergunakan untuk rakyat. Tetapi karena kebaikan dan kepedulian rakyat, kemudian dia memberikan sebagian mewakili untuk mendengarkan suara dan aspirasi dari kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya meminta Kakak Serina yang telah dipercaya untuk pernyataan sikap. Dan di atas mereka itu adalah rakyat. Makanya kemudian mereka hadir dan bersama kami untuk menyalurkan aspirasi kami kepada pemimpin dan penguasa wilayah Kabupaten Ende ini. Kepada Kakak Serina, dari Ketua PMKRI, kami persilakan. Pertanyaannya, ada apa yang paling ini? Kami menduga, PMKRI menduga, pertanyaan kami, ada apa di luar ini? Masyarakat sebenarnya
pembahasan kasus ini. Silakan Bapak sekalian. Serta saudara-saudara saya DPRD Kabupaten Ende yang kami muliakan dan kasihi, aksi kemanusiaan ungkap dugaan kematian saudara kami Ansel Muswara, Chef Ansel. Kami dalam kelompok aksi kemanusiaan ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melakukan aksi damai ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum demi tanggung jawab moral menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari proses hukum yang ditangani oleh Polres Ende dengan tahapan proses penyelidikan yang ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, bahwa dengan lamanya waktu proses penyidikan untuk menemukan tersangka menimbulkan kesan adanya dugaan pembiaran yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, sehingga dapat disimpulkan tidak sesuai dengan asas hukum beracara, yakni asas peradilan ringan, cepat, dan biaya murah. Untuk itu, kami meminta kepada Bapak Bupati Ende, Bapak Haji Jafar, Haji Ahmad yang kami cintai, sebagai berikut. Satu, memiliki sikap yang sama untuk perjuangan kemanusiaan atas mengungkap dugaan kematian saudara Ansel Muswara pada tanggal 31 Oktober 2019 yang sudah berjalan sebulan lebih, sebab Bapak Bupati adalah kepala daerah, kepala wilayah di mana kejadian ini menimpa masyarakatnya. Kami tahu bahwa Bapak adalah seorang Bapak, pemilik dan penyayang masyarakat kita. Dua, bahwa saudara Ansel Muswara adalah seorang aparatur sipil negara atau dia adalah ASN yang bekerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, di mana Bapak Bupati adalah atasan langsung beliau. Untuk itu, kami meminta kepada Bapak Bupati untuk menghimbau seluruh ASN di bawah lingkup Pemda Ende bersama dengan keluarga dan kelompok aksi hari ini mendesak Polres untuk segera mengungkap kematian ini. Dan juga atau perwakilannya untuk bersama-sama kami bergerak menuju Kapolres Ende untuk bisa mengungkapkan dan meminta agar mereka mengusut tuntas kasus hukum tersebut. Karena jika tidak, kami merasa heran dan kami tidak bisa mempercayai Bapak ke depannya untuk melakukan hal-hal lain. Sekali lagi kami mengajak Bapak Bupati Ende dan beserta ASN yang berada di wilayah Kabupaten Ende, terutama sekali di kantor daerah ini, untuk bersama-sama kami berjuang. Karena kami tidak digaji, kami adalah mahasiswa, kami adalah orang muda yang katanya menyusahkan orang tua melakukan aksi hari ini, tapi kami peduli, kami datang. Hari ini kami telah membuktikan bahwa kami setia dan benar-benar mencintai wilayah Kabupaten Ende, terutama sekali kepada manusia. Maka kami ingin membuktikan seberapa besar cintanya Bapak kepada rakyat yang merupakan kekuasaan, penguasa sebenarnya. Terima kasih. Tentu saya sudah dengar, tetapi apa artinya saya? Apa yang disampaikan akan saya teruskan, saya laporkan kepada Bapak Bupati. Lalu untuk beberapa hal penting, saya tawarkan
untuk perwakilan-perwakilan kita bisa diskusikan di ruangan saya. Tidak perlu kami mau di sini supaya masyarakat tahu. Saya tidak punya sikap kami untuk memenuhi apa yang disampaikan. Tugas saya sebagai seorang staf menyampaikan apa-apa yang disampaikan. Dengan demikian, harapan atau saya undang perwakilan dari yang ada ini, dari kita bersama-sama untuk menuju ke gedung DPR, ke Kepolisian Republik Indonesia, untuk menyampaikan tuntutan yang sama yang telah dibacakan oleh kakak tadi. Saya melihat, saya mendengar, dan kami juga mendengar bahwa apa yang disampaikan dari asisten satu tadi, bahwa Bapak Bupati sedang berada di Jakarta. Kami sebagai masyarakat meminta supaya Bapak bisa menunjukkan surat perjalanan dinas. Karena ketika seorang pejabat negara pergi ke luar kota atau dalam urusan-urusan penting, pasti ada surat perjalanan. Kami minta kepada Bapak Asisten 1 untuk menunjukkan surat perjalanan dinas itu kepada masyarakat. Ya. Kami sebagai rakyat tidak mau dipolongi. Dan kepada rakyat kami tidak mau dipolongi. Bahwa keberadaan Bupati mesti ditunjukkan dengan bukti yang otentik. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Adik-adik semua tidak sebagai jabatan politik, tetapi adalah juga ASN. Yang meninggal ini adalah almarhum Ansel Bupati, yang dalam hal ini adalah Bapak Asisten 1 bersama dengan kami, untuk mengajak seluruh ASN bersama-sama dengan kami menuju polis ini. Sikap ini sudah kami nyatakan tadi kepada Bapak Anggota DPR, yang mana hari ini